Udah disuruh di rumah aja. Lu pada masih keluar-keluar. Ada apa sih? Jawablah di kolom komentar di bawah. Bakal gue baca di jawaban kalian. Hai Singham, gue udah mending dan udah diminta untuk banget meredakan wabah penyakit ini di rumah aja. Dijelasin kan kenapa, sekolah juga udah diliburin gitu. Sekolah tuh diliburin biar kalian tuh di rumah aja, bukan kalian tuh nongkrong. Dan masih aja ada orang yang nggak di rumah aja, padahal bisa di rumah. Maka dari itu, gue nanya ke kalian, menurut kalian apa sih yang kira-kira akan membuat orang ini di rumah aja? Dan inilah jawaban kalian, remove the road. Iya sih benar, but how? Suruh Kang Nasgor diem di banyak tempat. What the f**k, Indonesia will be back if you stay at home. Nah ini gue telepon juga nih si Izzy nih. Kapan lagi kalian akan melihat Avengers bekerja sama dengan pemerintah untuk memperbaiki Indonesia? Diam di rumah atau draw 25 card? Nggak mungkin, man. Ini pasti gampangan draw 25 card lah. If you step outside, you have small PP. Yes, if you can stay inside but you still go outside, then your PP is small. No PP anymore for you, you little PP. You no PP at all, you sad PP. You PP is disgrace to all human race. $100 per footstep. Ya kalau ditegakin kayak gini, gue yakin bener-bener gak ada yang keluar rumah sih. Nangis-nangis. Premium hub? Well, I don't think that's gonna happen here though. You out, you lose. So many PewDiePie reference. Kasih saksi bisa jadi berbentuk penjara atau denda dan patroli di setiap kecamatan atau kelurahan. Well, that's a good idea. But terima kasih sekali lagi telah bermain bersama kami. I should remind you guys that this is a comedy show. Well, sometimes jawaban kalian nggak komedi sih, tapi gue remind kan mana yang komedi, mana yang enggak. But yeah, thank you for playing with us. Sureno bikin no. Diam. Shut up. Kalian semua tahu diam. No. Lu diam juga. Lu diam. Lanjut ke jawaban berikutnya. Gua bakal hukum mereka yang gak mau stay at home. Gua hukum putus koneksi internet selama 20 hari. Nah. This is might work. I'm actually kinda serious. Tapi ketika dia digituin, bukannya dia malah freak out dan malah jadi keluar juga ya? But this is actually kinda good idea. I don't know guys, what do you think? Comment below. I don't know, taruh jutaan buku di jalan? Maybe orang Indo kan pada takut memperluas wawasan. Oh. Bro, that's... Sumpah ini komedi yang cukup cerdas tapi menyedihkan gitu, ngerti gak lo? Gua akan taruh buku logika dari Pak Hayon di mana-mana gitu ya, biar orang-orang gak keluar gitu. Apa itu buku logika? Gua akan diam di rumah. Tidak mau aku melihat itu. Jauhkan itu dari aku. Ibu, aku mau di rumah saja. Ma, apa itu? Yang keluar rumah komo. Diamin aja, nanti ujung-ujungnya pada di rumah. Kalau gak di rumah sakit, di rumah duka, aduh. Masalahnya gini, kalau misalnya itu terjadi sama mereka aja, gue setuju banget. Masalahnya bisa menyebarnya itu loh, yang kita nggak tahu ke siapa gitu. Itu yang bahaya. Dan jawaban favorit gue, diem di rumah atau pala lu gue tembak di jalan. Oh, but still gold. Keluarkan aku dari kutukan ini. Tapi dialah our lord, jadi gimana dong? Terima kasih yang udah ngasih jawabannya dan terpilih. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalain notifikasinya kalau kalian mau ada video-video kayak gini lagi. Dan jangan lupa share ini ke tongkrongan kalian biar tongkrongan kalian diam di rumah. Diam kalian, diam! Berarti diam di rumah tidak? Dan jangan lupa untuk ke Twitter dan Instagram dan Facebook gue untuk biar kalian ada kegiatan apa kek, berantem sama gue kek di sana, berantem online gitu, berantem pikiran gitu, berdebat kita gitu, biar di rumah aja. Sekali lagi, di rumah aja adalah untuk orang-orang yang memang mampu dan bisa di rumah. Gue ngerti banget gak semua dari kita itu bisa di rumah. Ada yang mesti bekerja di luar, ada yang bosnya gak ngizinin untuk di rumah aja dan mesti tetap keluar rumah. Ada juga yang bertugas di garis depan, yaitu para tim medis dan lain-lainnya yang melawan pada saat ini. Mereka gak bisa di rumah aja. Jadi gue gak bilang di rumah aja itu untuk semua orang, tapi untuk mereka yang bisa di rumah dan emang mampu di rumah aja. Sebisa mungkin, semampu mungkin, di rumah aja yuk. Karena untuk kalian juga gitu. Bukan untuk siapa-siapa, untuk kalian juga. Masalah yang gue gedek tuh ketika udah disuruh di rumah aja, terus keluar-keluar buat nongkrong, buat ngapain, gue gak tau lah yang gak ngerti urgensinya apa. Terus tau-tau kena, terus pas kena, nangis-nangis. Kan gue gak tau.
lu tahu dan bahkan udah dikasih tahu. Ayo dong, jangan cuma koar-koar di internet. Tunjukin kalau kalian itu emang bener-bener cuma koar-koar di internet dan gak keluar rumah. Yuk di rumah aja yuk. Jangan sampai jawaban-jawaban tadi beneran terjadi gitu. Gak mau kan? Yaudah di rumah aja yuk. Kayaknya Indonesia gak perlu lah sampai kayak negara-negara lain, karena kita semua mau kerja sama bareng, bersama-sama hadapin ini semua untuk kebaikan kita bersama. Dan pertanyaan untuk episode berikutnya adalah, kan kita udah di dalam rumah terus nih lama. Kalimat apa atau apa yang kalian lakukan pertama kali ketika kalian buka pintu dan sudah boleh keluar rumah? Gue pengen jadi bercandaan kayak bercandaan yang di Jumanji itu loh, ya kayak, wah tahun berapa ini? Atau kalian mau melakukan apa gitu setelah ini semua berakhir, pada saat pertama kali banget kalian boleh keluar rumah, komen di bawah. Gue tunggu, karena nanti bakal jadi konten jawaban kalian. Dan kalau kalian masih gak ngerti jawabnya di mana, di jawablah di kolom komentar di bawah, bakal gue baca di jawaban kalian. Itu aja, kayak lagi yuk, di rumah aja. Cuci tangan, jaga kesehatan, olahraga, makan teratur, tidur cepet ya. Kalau masih bingung kalian di rumah ngapain, tontonin semua video gua ya. Terus kalian komen di setiap video gua, apa kayak komen, apa kayak elitis, apa segala macam gitu. Ayo cari kegiatan yang di rumah aja, oke? Dan untuk kita semua, stay clean and sound.